Ya, itu dia persembahan artis Tari Istana Budaya. Dan kalau kita dengar muzik dia tadi, ada kaitan dengan muzik-muzik kaum Tionghoa. Apa tu, tarian-tarian berkaitan dengan Tahun Baru Cina kot, kalau kita dengar. Dan sebelum itu, ada tadi bingkisan tentang Majlis Tahun Baru Cina yang diadakan di Sarawak. Dan hari ini kita akan bercakap tentang Majlis Tahun Baru Cina. Dan sudah pastinya topik kali ini ialah Majlis Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina. Bersama dengan saya, Puan Nahida Muhammad Yusof, Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Puan, selamat datang. Terima kasih bersama kami hari ini. Terima kasih menjemput kami. Ya, jadi kita bercakap tentang Majlis Tahun Baru Cina. Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina. Okey, ada penganjuran daripada pihak Puan. Dan apa pengisian dia sebenarnya? Okey, ya. Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina 2018 merupakan antara satu daripada enam program peringkat nasional di bawah anjuran Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Yeah. Dan ini merupakan program Majlis Rumah Terbuka yang pertama untuk 2018. Dan pelbagai kejutan akan berlaku dan orang yang paling bertuah adalah penduduk di Sungai Petani. Okey, Puan katakan tadi yang pertama, ada lagi selepas ni? Ada yang kedua, ketiga, keempat? Ada. Kita ada enam Majlis Rumah Terbuka. Okey, jadi saya nampak di sini Puan, kementerian, tadi Puan daripada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, saya. Tapi di sini ada banting daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Wanita Gemilang, Tahun Memperkasa Wanita. Apa kaitannya? Itulah keistimewaan penganjuran Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina pada kali ini. Okey. Antara salah satu keistimewaan ataupun nilai tambah yang kita buat pada tahun ini adalah kerjasama EMBOS bersama dengan kementerian lain. Di mana Kementerian Wanita adalah merupakan satu daripada dua lagi kementerian yang turut bersama-sama kami membuat pengisian dan untuk menambahkan nilai kegemilangan ada kemeriahan penganjuran acara. Ya, adakah kita kalau dalam Majlis Rumah Terbuka ini nanti golongan wanita akan dijemput untuk membuat sesuatu dalam itu bagaimana, Puan? Tahun 2018 merupakan tahun memperkasakan wanita dan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan juga teruja untuk bekerjasama bersama dengan kementerian mengangkat wanita di dalam apa juga program yang kita laksanakan dan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina ini program pertama yang kita adakan kerjasama yang sebegitulah di mana nanti kita ada satu pengisian yang akan kita catatkan dalam Rekod Malaysia Book of Records. Pembuatan kuih kapit teramai. Semua wanita. Pembuatan kuih kapit teramai. Semua wanita yang disediakan oleh Kementerian Wanita. Itulah antara pengisian dia lah, memperkasa wanita. Keistimewaan. Okey, keistimewaan. Okey, baik. Kalau kita lihat program rumah terbuka ni, biasanya orang akan datang dan makan sebagainya. Betul. Tapi pengisian lain. Mungkin pengisian kalau lain. Kita nak jemput orang ramai ni, apa pengisian lain selain daripada makan dan sebagainya? Ada lagi? Bertuahnya Sungai Petani pada tahun ini, selalunya selama beberapa tahun sebelum ini, kita adakan satu hari sahaja Majlis Rumah Terbuka. Okay. Tapi pada tahun pagi ini... Pagi sampai malam ke? Ya, dah 10 pagi sehinggalah pukul 12 malam. Okay. Tetapi pada tahun 2018, kita adakan 3 hari. Dan memang kita dedikasikan khas untuk rakyat. Wow. Di mana kita ada satu program Mesra Rakyat selama 3 hari bermula daripada 1 hingga 3 Mac. 1 hingga 3 Mac. Dengan pelbagai interaktif program bersama rakyat. Ini kali pertama saya mendengar Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina diadakan 3 hari dan memang saya tak pernah dengar 3 hari. Selalunya 1 hari je. Ya, okey, baik. Puan, kalau kita bercakap tentang Majlis Rumah Terbuka ni lagi. Apakah objektifnya sebenarnya? Kalau nak buat 3 hari lah, sebelum ni orang buat 1 hari dah cukup. Betul, betul. Tapi kenapa sampai 3 hari? Mungkin ada objektif, mungkin ada pencapaian yang nak dicapai oleh pihak Puan. Pertama sekali, tanggungjawab Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan lah diberikan mandat untuk kita adakan program-program yang boleh memupuk perpaduan yang lebih menunjukkan kesatuan kita sebagai rakyat Malaysia yang berbagai bangsa, di mana apresiasi terhadap budaya-budaya bangsa lain turut diraih dan dikekalkan. Dan juga tanggungjawab kementerian untuk mengekalkan apa juga warisan budaya, makanan, pakaian, perayaannya kepada generasi barulah supaya benda ini tidak hilang.
dalam arti kata lain, kita ingin memupuk perpaduan. Ya, kerana dalam contoh pada tahun ini, kalau tiga hari, ya, bangsa India, Tionghoa, Melayu bersama di dalam program-program interaktif yang disediakan, di mana demonstrasinya, demonstrasi masakan, pakaian, pertandingan, pencukilan, bakat seni budaya, pelbagai bangsa akan turut menyertai. Di situ, kemeriahan, kemesraan akan dipupuk secara tidak langsung. Ya, berarti kalau kita lihat Majlis Rumah Terbuka kali ini, banyak pengisian dia dan banyak keistimewaan dia sebenarnya. Sangat banyak. Banyak. Tiga hari. Okey. Kalau puan diberi peluang untuk mengajak orang ramai, berikan saranan kepada orang ramai. Mewakili pihak kementerian, saya mengalu-alukanlah kehadiran semua rakyat Malaysia, terutamanya penduduk yang di sekitar kawasan di Sungai Petani, Alustar, Penang, Perlis, untuk datang beramai-ramai di perkarangan Aman Jaya Mall, Sungai Petani pada 1 hingga 3 Mac, daripada pukul 10 pagi hingga pukul 12 malam. Bawa anak bini. Bawa anak bini, suami, jangan kekasih gelap saja. Okey, itu saranan pihak kementerian pelancongan. Tapi apa pun puan, mungkin kita boleh sentuh juga dari segi perpaduan rakyat Malaysia. Betul. Adakah Majlis Rumah Terbuka ini akan diteruskan kalau melihat dari segi pengisian yang bagus, yang baik sebenarnya? Tak difahamkan bahawa program sebegini diadakan sejak tahun 2010 lagi. Ya, sejak kabinet diteruskan. Ya, betul. Jadi apakah perancang masa akan datang? Kementerian Pelancongan, adakah diteruskan lagi, banyak lagi dan sebagainya? Kalau daripada satu hari menjadi tiga hari, bererti pengisian ataupun hasil kajian dan pemerhatian kami, dia memang mendatangkan lebih banyak kebaikan lah. Yeah. Dan kita nampak pengukuhan perpaduan, kemesraan antara pelbagai kaum itu, kita dapat pupuk setiap kali penganjuran diadakan. Yeah. Sangat ketara lah. Okay. Unsur-unsur itu. Jadi sekali lagi, siapa yang nak datang ke program ini, diadakan pada hari bulan dia? Ya, 1 hingga 3 Mac. Rugi siapa tak datang. Semua orang boleh datang daripada pukul? Daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 10 malam. Tapi pada 3 hari bulan, istimewa lagi, selepas pukul 10.30 malam, ada konsert khas. Majlis Tahun Baru Cina. Dato' Awi, ada pelbagai selebriti terkenal. Baik, kita bawa baik, ke Sungai Petani. Baik. Jadi itulah tadi Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina yang diadakan oleh Kementerian Pelancongan dan juga dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami hari ini. Dan tadi Puan katakan ada kuih kapit. Pembuatan kuih kapit teramai. Oleh wanita. Di sini pun kita ada pembuatan kuih kapit. Di luar sana, kita akan bersama dengan rakan saya, Mac, di luar sana untuk melihat kuih kapit yang dibuat oleh seorang wanita. Okay. Jom kita saksikan bersama dengan Mac.